Selamat datang di BIK Tutorial. Dalam tutorial kali ini saya akan membahas mengenai editing video di Unit Video Studio 11. Sekarang kita buka Unit Video Studio 11. Kemudian Video Studio Editor. Kalau kalian belum mengerti Video Studio Editor, kalian bisa menggunakan Movie Wizard di sini, atau kalian bisa menggunakan DP to PDP di Wizard untuk mengimpor video langsung dari kamera atau handycam kalian. Karena saya sudah mempunyai file video, maka saya akan mengklik Video Studio Editor. Di sini saya sudah mempunyai file berekstensi MPG seperti kalian lihat di sini. Nah, kalian bisa memilih semuanya. Caranya dengan mengklik salah satu file, kemudian salah satu file di awal, kemudian tekan tombol shift di keyboard, kemudian klik file terakhirnya, itu akan menghasilkan pilihan ke semua file video yang ada. Klik kiri tahan untuk menariknya ke storyboard. Video-video ini sudah terdiri dari beberapa klip. Jadi tidak perlu kita pecah lagi. Kalau ingin memecahnya menjadi beberapa klip, kalian pilih salah satu video yang ingin dipecah, kemudian pilih split by scene. Itu akan memecah beberapa video. Kita juga bisa membuang adegan atau kamera yang ya. Buang di sini. Contohnya seperti ini. Scan. Klik tombol scan. Kalau ada scene yang ingin dibuang, kalian tinggal checklist-nya dihilangkan, atau yang dimunculkan checklist-nya tidak perlu dihilangkan. Ini sudah terdiri dari beberapa klip. Yang perlu kalian lakukan adalah memasukkan transisi. Ini ada beberapa menu, ada capture, edit, effect, overlay, title, audio, dan share. Ini saya akan menerangkan satu-satu fungsi dari menu yang ada di unit video. Di sini capture fungsinya adalah untuk mengimpor video. Di sini capture video artinya kita langsung menangkap video ketika kalian sedang dalam keadaan syuting, jadi bakal terimpor langsung ke unit. Kemudian di sini ada DP quick scan. Kalau kalian sudah merekam sebelumnya, maka unit akan mengimpor hasil rekaman video kalian ke unit. Kemudian di sini kalian juga bisa menggunakan media impor menggunakan DPD atau DPD PR, video recording PRT. Kemudian kalau kalian menggunakan handphone Android atau sejenisnya, maka kalian bisa mengimpornya dari sini menggunakan kabel data. Ya. Itu untuk menu capture. Kemudian untuk menu edit, ini fungsinya untuk mengedit video yang telah kita impor. Kemudian di menu efek, itu efek-efek yang akan kita masukkan ke dalam video yang akan kita edit. Terus di sini overlay ini tampilan video juga yang sudah ada atau video default dari unit yang bisa dimasukkan ke sini. Di sini kosong, jadi overlaynya tidak tersedia di unit. Kemudian title ini untuk merubah teks, untuk memasukkan teks ke dalam video yang akan diedit. Kemudian audio, ini audio standar bawaan unit yang bisa kita play seperti ini.
kemudian menu share itu untuk mengekspor video yang telah kita edit menjadi video dengan format yang lain atau berbentuk sound, atau kita langsung membakar CD atau DVD menggunakan create disk, atau mengekspornya ke handphone, mobile device, atau kamera, atau DVD recorder atau yang lainnya, atau langsung online juga bisa. Nah, setelah saya terangkan, kita kembali lagi ke menu edit. Kita sudah mendapatkan video yang telah di drag di sini. Sekarang kita akan memasukkan transisi. Kita bisa langsung ke di sini, pilih transisi, atau kalian pilih efek. Ini transisi yang ada, itu bisa dipilih lagi kategori yang ada di sini. Terserah sesuai apa yang kalian sukai. Ini hanya sebagai contoh, kita ambil contoh misalnya terlalu standarnya aja, kita pakai crossfade aja. Nah, untuk meletakkan ke seluruh project atau di antara klip-klip yang ada, kita klik kanan di sini, kemudian apply current effect to whole project. Seperti yang dilihat di sini, efek-efeknya sudah tersedia. Sekarang kita membuat video, membuat klip pembuka, opening. Kita masukkan ke sini, di mana saja color. Untuk opening kita masukkan warna, tapi kalau kalian sudah mempunyai video sendiri, kalian bisa memasukkannya menjadi video opening di sini. Biasa, klik kiri tangan, tarik ke sini. Kemudian kita akan menulis judul dari videonya. Klik title. Pilih yang mana kalian inginkan. Tema yang sudah ada, kita bisa tarik ke sini atau ke title. Kita panjangin gambarnya sesuai panjang teks. Ini selama 2 detik. Kita bisa lihat di timeline-nya. Kita bisa panjangkan sesuai keinginan kita. Misalnya 4 detik.
bisa klik di sini untuk mencobanya. Oke, seperti itu. Sekarang kita masukkan efeknya untuk memisahkan antara opening dan klip selanjutnya. Sekarang kita buat file video penutupnya, closingnya, dan masukkan nantinya. Ya, seperti ini. Kita sudah mendapatkan video closingnya. Kemudian kita kasih transisi. Seperti itu, kita juga bisa panjangin. Klip yang terbalik. Sekarang kita pisahkan dulu scene-nya, split by scene, scan. Kita sudah mendapatkan dua klip yang berbeda. Oke, untuk memecahnya. Yes. Masukkan efek lagi. Dan kita bisa rotate atau putar videonya. Nah, seperti ini. Klik tombol atau kebalikannya seperti ini. Nah, kita coba play. Transisinya belum. Kita pasang klik kiri tahan, dari ke sini. Nah, kita sudah mendapatkan oke. Langkah selanjutnya, kalau kita sudah mengedit video, merasa sudah tidak ada yang perlu diperbaiki lagi, kita akan share, kemudian membuat file video atau langsung di burning ke
CD atau DVD. Untuk saat ini saya akan membuat video filenya. Kita menggunakan MPEG Optimizer. Accept. Kemudian kasih nama video ujian praktek 2. Save. Ini proses creating file, membuat file. Jadi filenya, sekarang kita pause dulu, kita lihat apakah sudah ada atau belum. File video ujian praktek 2 kita buka. Ini hasil editan video di Julid. Perbesar. Jadi sekarang kita upload tutorialnya ke YouTube. Demikian tutorial editing video kali ini. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.